menyesal saya menikahkan anak saya sama kamu. Kalau tahu akan berakhir seperti ini. Bapak, stop, Pak. Istighfar, Pak. Sabar. Insya Allah. Tolong lepasin papa saya ya. Baik, lepasin. Ayo. Minggir kamu. Udah, Pak. Magda mohon sama papa. Jangan sakitin Mas Hafiz. Laki-laki ini masih mau kamu bela, ha? Sudah menyakiti kamu masih mau dibela? Pak, udah Pak. Kita pulang sekarang ya. Tapi Magda. Kita pulang sekarang, Pak. Jangan pernah berani lagi mendekati anak saya. Paham kamu? Vin, tolong bawa papa keluar dari sini, Vin. Oke, kita pergi sekarang. Oh, Mas Hafiz, kita ke rumah sakit ya, Mas. Magda, ayo pulang. Kamu jangan dekat-dekat lagi dengan laki-laki rakus istri ini. Detak waktu seakan enggan untuk bertambah, menemani gelisahku di malam ini. Benarkah Tuhan ia? Maafin aku, Mas. Karena harus menuruti keinginanku, kamu jadi menderita seperti ini. Malaikatku kini telah engkau ajak pergi, menemuimu dengan cinta dalam. Ayo pulang. Fis, ini gak bisa dibiarin, Fis. Gue akan cerita yang sebenarnya sama Om Setiawan. Fah. Gak usah, Fah. Percuma. Biar kondisinya tenang dulu. Dan kondisi emosi seperti ini gak ada yang bisa kita selesaikan.